Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Hermansyah dari Kurtuba Farm. Kali ini mau menceritakan tentang 2 ekor pejantan kami yang sudah menjadi pejantan kandang di kandang lain. Ceritanya di kandang kami pada sekitar awal tahun 2019 mendatangkan 2 ekor sapihan cempe senduro jantan, yang satu pola warna kepala merah, yang satunya pola warna putih, tapi di bagian mulutnya ini ada sedikit warna hitam. Itu kan sekitar awal 2019 ya. Sekarang jantan 2 ekor itu udah dewasa. Yang satu ada di Cicuruk, yang satu yang kepala merah itu lumayan lama sih di kandang Tulungagung. Rencana awalnya sih kita mau jadikan sebagai pejantan cadangan di kandang. Cuma karena ternyata anakan pejantan senduro kami yang sekarang ini sudah lumayan menyenangkan dilihat, akhirnya ya kita coba tawarkan ke temen di Ponorogo yang sedang mencari pejantan senduro. Alhamdulillah kemarin sudah selesai proses pengiriman ke Ponorogo. Ternyata mudah-mudahan sih jadi pejantan yang bisa menghasilkan anakan kambing senduro yang istimewa juga. Kalau yang di Cicuruk, yang pejantan yang warna putih di mulutnya ada warna hitamnya, udah kawin dengan beberapa ekor betina sih. Betinanya ada betina senduro, ada betina kambing Jawa Randu, ada betina Menggolo. Alhamdulillah udah mulai muncul sih anakannya di sini di kandang yang di Cicuruk itu. Sekarang juga udah mulai beda jauh banget sama yang waktu masih cempe. Sekarang sih telinganya jadi melintir ya, kanan kiri. Kalau dulu kan cuma panjang, di bagian bawahnya cuma sedikit apa namanya, sedikit melintir. Kalau sekarang udah melintir kanan kiri dan posturnya tinggi besar. Kalau yang kepala merah ini juga sudah mulai tinggi besar ya posturnya ya. Cuma karena belum aku pakai jadi pejantan, jadi belum ketahuan anaknya seperti apa. Kalau waktu
di kandang Tulungagung 2 ekor pejantan yang masih cempe itu sempat kita kasih tambahan susu kambing ya. Eh, hujan deras eh. Karena memang dari awal rencananya mau kita jadikan pejantan cadangan. Cuma ya karena nggak jadi ya akhirnya ya kayak gitu. Oh, mik susu. Oh, ini bar meres ya? Oh, ya oke. Sama ini entek biasa. Nah, iki ganti kono. Posturnya tetap gede sih, alhamdulillah, dan tetap menarik insya Allah. Ini salah satu contoh kalau di jantan senduro atau betina senduro yang murni, ketika dikawinkan itu hasil anakannya nggak selalu putih polos ya, bisa jadi berpola warna. Sekian dari saya, Hermansyah. Dari Kurtubah Farm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.